Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi Cik di Cik Nak Kaki Jalan. Untuk malam ni kita nak buat food review. Okay, so kami ada selection makanan yang sangat banyak daripada Kak Yati. Kak Yati ni salah satu owner hotel motel apa? Langkawi Lodge. Langkawi Country Lodge di Pantai Cenang. Jadi apa siapa yang nak main Langkawi tu ataupun orang Langkawi nak try pergi duduk, bolehlah roger Kak Yati, kami akan tag dia nanti dalam video ni. So buat masa for the time being untuk lockdown punya 3.0 ni, dia ada buat, dia masuk memang best. Kami memang kami post dalam Facebook yang lebih makan masa raya, buat rendang lah apa semua bagai tu, dia yang masuk. Dan dia guna bahan-bahan yang ada di sekeliling rumah dia, macam nak guna serai ke, nak guna lengkuah ke, apa semua barang-barang yang fresh. So menu apa yang kita ada malam ni? Apa yang kita nampak sini? Pembuka selera kita. Kita ada laksa. Kemudian yang ni kita ada nasi lemak. Kemudian rasanya dia ada jual juga paste ni ke? Yang ni paste masak lemak. Kemudian kita ada nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam dan dia buat jagung. Kemudian nasi lemak. Nasi lemak. So ada ayam goreng berempah. Okey, minuman ni, smoothie kot. Yang ni smoothie, kita ada mango dengan ini apa tadi? Banana. Okey. Itulah. Saya kita minum ah. So, kita rasa sebab banyak sangat makan. Ini mango, ini tomato. Okey, yang ni ada dessert. This is my favorite. Yang ni ada puding. Apa dah tadi nama? Puding Alfons Mosfare. Ini memang. Memang dessert dia memang senggih. Memang terbaik lah. So masakan dia memang terbaik, masakan kampung yang best lah. Yang di apa, diffusion kan. Diffusion kan. Yang di pumpkin, nama apa dah tadi? Dengan dia punya ada apa? Mantap. Okey. Nantilah kita mention. So jom kita rasa, kita makan dulu. Sebenarnya dia geram ni, dia punya puding ni, dessert dia. This is my favorite. Bukan dessert, makan lah ke? Tak apa, makan dulu. Mana? Ni orang panggil apa? Dessert apa? Bismillahirrahmanirrahim. Macam puding caramel. Caramel, yes. Sedap. So, Cik Di nak rasa nasi goreng dia. Kami rasa sabar-sabar sikit lah sebab makanan banyak. Kita nak abang sabar-sabar sedikit lah. No? Nasi goreng ni katanya dia buat nasi lemak dulu kemudian digoreng. Betul ke tak? Betul. Tu yang special dia lah. Yang kelainan dia sikit lemak lah pasal banyak pelancong daripada luar negara duduk di tempat dia. Jadi bila Kak Yati masak, dia bila buat nasi lemak kemudian buat nasi goreng, Mak Saleh ramai suka. Bismillahirrahmanirrahim. Kelainan? Rasa lain lah. Dia rasa lain daripada yang nasi biasa kita buat, nasi goreng lah. Macam dia ada nasi lemak. Dia ada lemak dia tu dan digoreng. Makan dengan ayam goreng pula. Ayam goreng kan yang macam ayam goreng berempah. Sampai udang. Petai udang ni. Dia punya udang. Udang dia fresh. Dia punya petai dia crispy. Memang fresh. Okay, best. Sekarang, this is my favourite. Laksa dia memang sedap. Kami pernah makan. Laksa dia memang kuah dia. Mana sudu dia? Kuah dia memang likat lah. Tadi nampak tu, duk tuang tadi tu. Ambil je nasi dulu. Sedap. Okay. Rasa dia punya pumpkin. So makan dengan ni pula kan. Senang seli kan dengan benda ni. Yang pedas tu pun hilang. Kena. Pedas tu sebab cili tu memang cili daripada cili kebun cili yang boleh habak tadi tu. Cili fresh. Dia ada asam. Macam haba-haba sikit. Nasi lemak dia je lah. Makan macam tu je. Sedap dah. Smoothie. Mango. Pure. Tu jom. Dia punya smoothie. Pekat, melikat macam tak ada campur apa. Memang. Memang. Rasanya pelam kat belakang rumah kat AT ni. Mana elok. No? Masuk lekat kat dalam angkung. Rasa dia punya mango. Rasa dia punya pelam tu seketul-seketul. Hatu tadi kita tak tahu apa dia tu. Kan? Campuran mango dengan. Mango juga ni. Mango dengan yogurt kot. Boleh jadilah tapi nanti kita tanya balik kat Yati. So kat Yati komen kat video ni. Hak satu ni apa dia?
Jasa minggu-minggu nak campur yogurt lah. Ah, cooking with love lah. Orang nak masak, nak bagi orang makan lah. Maksudnya boleh makan, bukannya makan-makan. Rasanya kita masak tu, apa yang kita nak makan, itulah yang kita nak jual. Kak Yati ni memang tukar masak yang sedap lah kalau hampa kenal dia. So, kami tag dia punya Facebook. Boleh pergi tengok dia punya Facebook dan tengok macam mana customer-customer daripada luar negara main tempat dia, enjoy, makan, best, apa semua. Kalau dia jual makanan, makanan dia memang murah. Berbaloi. Kalau memang harga dia tu memang dia jual murah. Dia jual murah. Dengan kualiti makanan, dengan portion makanan yang pendapat memang berbaloi. Betul. Dengan harga yang dia tawarkan. Pasal dia guna apa macam tu, kita kata cili, apa semua, lengkuas, serai. Semua yang ditanam di keliling Langkawi Country Lodge tu. So, one of my favourite. So kita nak sambung bagi habis semua ni lah noh. So takkan nak tunjuk makan sampai habis kan. So itu sajalah kita punya feedback dan juga apa yang kita boleh sampaikan sedikit sebanyak. Dan apa-apa pun klik link WhatsApp untuk direct tanya dengan Kak Yati ataupun pergi ke Facebook dia untuk check it out. Apa yang ada dari segi menu tu dia akan update, apa just tengok dia punya Facebook dan klik link WhatsApp lah untuk direct dengan dia. Okay guys, terima kasih, jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.